Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin al-Mustafa wa alihi tayyibin at-tahirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berbicara tentang khutbah Nabi yang pertama ketika ia datang ke Madinah. Khutbah Nabi yang pertama yang didengar oleh salah seorang tokoh Yahudi, Abdullah bin Salam. Khutbah yang sama juga didengar oleh Salman al-Farisi ketika ia dengan terburu-buru turun dari pohon kurma dan menjemput Nabi. Ini di antara khutbah-khutbah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia sampai di Madinah. Sebelumnya Nabi sudah mengirim Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi. Mula-mula dia anak seorang paling kaya di Mekah, tapi karena masuk Islam kemudian dia menjadi orang yang paling miskin. Sampai Nabi memujinya, dia sudah menukarkan kemewahan dunia dengan kesucian hati, dia sudah menukarkan kesenangan dengan keimanan. Dan Mus'ab bin Umair dakwah di Madinah dengan cara yang sangat halus. Ia terkenal sebagai orang yang selain cakep, wajahnya itu cakep sehingga menjadi kebanggaan ibunya. Dulu ibunya sering memberi dia pakaian yang bagus-bagus, suruh keliling kota dan katanya garis-garis mengintip dari jendela-jendela mereka. Jadi dia berdakwah dengan wajhun munbasitun, dengan wajah yang sangat ramah. Dia menyebarkan senyuman. Orang yang paling kasar yang membentak dia, dia lawan dengan cara yang sangat halus. Dia dengarkan semua orang membentak dan memaki dia, dan kemudian kalau sudah selesai dia minta giliran untuk berbicara. Dan masuklah beberapa tokoh Ansor karena Mus'ab bin Umair, bukan karena ia mengajarkan tindakan kekerasan, bukan karena ia memuji-muji bahwa Islam yang paling sempurna, tapi ia mengajarkan Islam dengan senyuman. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau juga menebarkan senyumannya yang mulia. Ketika seluruh kepala-kepala suku mengawal dia masuk kota Madinah dan semua ingin agar rumahnya disinggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memecahkan perbedaan kepentingan itu dengan berkata, biarkan untaku berhenti di tempat yang Allah kehendaki. Semua orang tidak lagi bisa membantah. Rasulullah membiarkan untanya berhenti. Untanya berhenti di satu tempat, lalu orang berlomba-lomba datang kepadanya. Tapi kemudian unta itu berdiri lagi. Kelak di tempat unta itu pertama kali berhenti itu didirikan Masjid Nabawi. Konon itu milik seorang janda yang miskin yang kemudian tanahnya dibeli tanpa menggusur tanah itu, tapi Nabi membelinya. Kemudian unta itu berdiri lagi dan semua orang dengan cemas sekaligus penuh harapan melihat kemana unta itu akan mendarat berikutnya. Dan unta itu kemudian dengan sangat mengejutkan mendarat di depan halaman Abu Ayyub Al-Ansori, di rumah yang katanya di dalam hadis sebutkan tidak ada rumah yang paling jelek di kota Madinah seperti rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Tidak ada rumah yang paling jelek. Wa huwa min afqari ahli Madinah. Dia termasuk orang yang paling miskin di kota Madinah. Dan sampai di situ orang berharap dia akan berdiri lagi. Unta itu malah
duduk dengan tenang. Di dalam bahasa Arab, unta itu kalau dia sudah tiarap, dalam bahasa Arab, tiarap itu khusus untuk unta, tapi itu keistimewaan bahasa Arab. Untuk tentara misalnya tidak, tapi tiarap untuk unta, ketika unta meletakkan kakinya lebih dulu, kemudian dilengkungkan dengan dengkulnya, itu disebut baroka. Dari kata baroka itulah kita mengambil kata berkah. Dari kata baroka ada fi'il madi, baroka artinya memberkati. Allah yubarik fikum, itu fi'il mudhari'nya. Baroka yubariku mubarokatan, barkatan wa mubarokatan, menyebarkan berkah. Jadi seakan-akan unta itu baroka di situ untuk menyimpan keberkahan di situ. Semua orang tahu itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang paling kecil di seluruh kota Madinah. Dan Abu Ayyub karena dia hanya orang miskin saja, dalam barisan pengantar Rasulullah itu dia berada paling belakang. Ketika dia melihat untanya berhenti di situ, dia berteriak, "Ya Umma Abi Ayyub," maksudnya kepada ibunya. "Keluarlah kamu," kata, "di depan pintu kamu ada Sayyidul Mursalin, ada junjungan para utusan. Di depan kamu ada zat yang tidak Allah ciptakan dunia itu kecuali karena dia." Dan Ummu Abi Ayyub, jadi ibunya Abi Ayyub, mendengar suara anaknya itu buru-buru keluar, tapi matanya buta. Dia keluar dengan tertatih-tatih, membuka pintu, hampir sambil menjerit berkata, "Duhai, alangkah bahagianya sekiranya aku bisa melihat wajah Al-Mustafa." Mendengar itu, Rasulullah mengusapkan jemarinya yang mulia kepada muka Ummu Abi Ayyub. Dan di dalam hadis disebutkan, itulah mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yaitu mengembalikan kembali mata Ummu Abi Ayyub kepada keadaan yang semula. Dia bisa melihat berkat keberkahan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana unta itu baroka tapi dengan bak yang pendek, Rasulullah juga baroka memberkati tempat itu. Dan tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ di kota Madinah, di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Mula-mula Rasulullah memilih tempat di atas, jadi sebelah sini ini ada sutuh, disitulah Rasulullah berbaring. Dan keluarga Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub, ini bukan Ummu Abi Ayyub, dan Ummu Ayyub tidur di bawah. Kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberatan karena ternyata tamu-tamu yang datang mengganggu keluarga Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub dipindahkan ke atas, Rasulullah di bawah. Nah, pada waktu itu, waktu Rasulullah tanya, "Did you sleep well last night?" gitu. Pasti pakai bahasa Arab. Kata Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, semalam itu saya dan Ummi Ayyub tidur seperti dua bongkah kayu. Kami tidak bisa bergerak, kami diam karena kami khawatir kalau kami bergerak, debu-debu akan berjatuhan ke wajahmu yang mulia. Dan kami khawatir," katanya, "para malaikat yang akan datang mengunjungi kamu terhalang karena kehadiran kami." Dia berpikir bahwa malaikat itu datang dari atas, dari langit, jadi terhalang oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipindahkan ke atas. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub biasa mengantarkan makanan kepada Rasulullah melalui jalan yang di situ diberikan kepada Rasulullah. Pada suatu hari seperti biasa, sesudah makannya keluarganya mengambil piringnya bekas makan Rasulullah itu. Satu hari Ummu Ayyub menghidangkan kepada Nabi makanan dengan bawang. Ia terkejut karena ketika piring itu dikembalikan,
bawang itu masih ada. Apakah engkau tidak menyukainya ya Rasulullah? Bukan, tetapi bukan aku menolak pemberianmu ya, tetapi aku tidak terbiasa aja makan bawang. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, setiap kali engkau selesai makan, kami lihat di mana tempat jemarimu di piring itu. Dalam bahasa Arabnya, wa tayammamna bihi. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Dan kami bertayamum dengan bekas sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud tayamum itu bukan tayamum ibadah, maksudnya dia usapkan jari-jari mereka di bekas menempelnya jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang menceritakan suasana Nabi ketika masuk ke kota Madinah itu. Dan Abu Ayyub beruntung dia ditinggali Nabi rada cukup lama juga sampai didirikan Masjid Nabawi. Abu Ayyub ini kelak itu rumahnya menjadi rebutan orang karena Rasulullah pernah tinggal di situ. Pada waktu di zaman Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, Abu Ayyub dipanggil ke Kufah. Bermaksud untuk memberikan rumah kepada Abu Ayyub di dekat rumah yang diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dibikinkan rumah yang besar oleh penduduk, dan karena Abu Ayyub pindah ke Basrah, lalu ia menyerahkan supaya rumahnya itu dijadikan rumah singgah bagi setiap orang yang tidak punya tempat tinggal. Rumah singgah bagi setiap orang juga yang datang ke Madinah. Saya ingin menambahkan satu peristiwa lagi nih tentang Abu Ayyub itu. Peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub lama tidak berkunjung ke Madinah. Suatu saat karena kerinduannya ia datang berziarah ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana biasa ziarah, Abu Ayyub itu meratakan mukanya ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan itu dengan tanah pusara Nabi. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Fatimatu Zahra ketika ia juga berziarah ke makam Nabi dan mencium tanah kuburan Nabi itu sambil membacakan puisi, faya ala man syamma turbata Ahmad alla yasumma zamani ghawaliya. Duhai dia yang telah mencium wangian kuburan Ahmad, wangian tanah Ahmad, apa mungkin dia menggantikannya dengan wewangian apapun di dunia. Dan Abu Ayyub juga begitu. Tiba-tiba datanglah gubernur Madinah, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Itu gubernur yang nanti dalam tanda petik berjasa mengusir Sayyidina Husain dari kota Madinah sampai ke Karbala. Marwan bin Hakam langsung menegur itu. Ngapain ini? Kamu cium-cium tanah Nabi. Kalau pakai bahasa Ustadz sekarang, musyrik ini. Jadi yang pertama kali menegur ziarah, yang pertama kali mengatakan buat ziarah itu apa-apaan, itu Marwan bin Al-Hakam. Wa ma adraka ma huwa Marwan bin Al-Hakam. Itu orang yang pernah dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bersama anaknya pernah dilaknat Nabi. Tapi cerita laknat ini tidak kita teruskan karena khawatir nanti kita dianggap menghina sahabat. Padahal kita tidak menganggap menghina sahabat. Rasulullah melaknat sahabat. Marwan bin Hakam menegur dia, tapi kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menjawabnya, kecelakaan itu terjadi kepada umat Rasulullah kalau agama itu dipegang oleh bukan ahlinya. Maksudnya dia menyindir, dia mengutip sabda Nabi, dia menyindir Marwan yang melarang-larang orang untuk ziarah, untuk mencium turbah Nabi. Dan waktu itu dia jadi pemimpin agama karena dia jadi gubernur Madinah yang ditunjuk oleh Muawiyah. Itu kisah Abu Ayyub sebagai catatan penting buat kita. Bagaimana orang-orang yang setia kepada Rasulullah, setia kepada Imam Ali,
kemudian dianggap sesat hanya karena mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itulah, dalam suasana ketika Mas'ab bin Umair menyebarkan Islam dengan kata-katanya yang halus, dengan senyumannya yang ramah, dengan akhlak yang mulia. Karena itu Mas'ab diutus lebih dahulu. Karena Rasulullah melihat kemuliaan akhlaknya. Ketika Islam itu diterima sebagai satu agama yang dibawa dengan akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah datang memilih bukan rumah-rumah yang mewah, tapi dicari rumah yang paling miskin untuk tempat singgahnya. Ketika orang-orang Madinah sebelumnya pernah mendengar bahwa Rasulullah diisyukan sebagai pembohong, sebagai tukang sihir. Pada saat seperti itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu berbondong-bondonglah orang untuk melihat wajah Nabi yang mulia itu. Wa minhum may yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Di sebagian di antara mereka ada yang memandang wajah kamu. Tapi bisakah kamu memberikan petunjuk kepada orang buta padahal mereka tidak bisa melihat? Dan itu maksudnya metafora. Ada orang-orang yang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu luluh hatinya, terpesona dengan keindahan ruhaniah wajah Nabi. Mereka memandang wajah Nabi itu sebagai rembulan yang muncul tiba-tiba dari celah-celah Bukit Wada'i. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Telah terbit kepada kami purnama dari celah-celah Bukit Wada'i. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Telah terbit purnama dari celah Bukit Wada'i. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah dan dengan apa yang didakwahkan oleh pendakwah, mengajak orang kepada Allah. Jadi sebagian terpesona dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah Nabi itu sama seperti kita memandang wajah orang yang soleh. Itu akan mengubah perilaku kita, akan membawa kita kepada akhlak yang lebih mulia. Kita bisa terkesan karena kesolehan seseorang, kita bisa terharu dan ada keinginan kita untuk meniru dia. Jadi kehadirannya orang soleh saja itu menjadi pelajaran yang berharga. Tapi ternyata di antara penjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu juga banyak orang-orang Yahudi yang membenci Nabi. Sebagian karena fanatisme madhab, mereka berharap bahwa Nabi yang akan datang itu berasal dari kelompok Yahudi. Sebagian lagi karena kebencian akibat berita-berita hoax yang disebarkan. Banyak orang Yahudi yang memandang wajah Nabi tidak segera masuk Islam. Kecuali Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sudah lama mendengar berita-berita hoax tentang Nabi. Bahwa Nabi itu pembohong, bahwa Nabi itu tukang sihir, bahwa Nabi itu didikte malam-malam untuk menulis Quran itu dari dongeng-dongeng orang terdahulu, asatirul awwalin, dibawa oleh dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Cerita hoax tentang Nabi itu sampai ditulis oleh orang-orang orientalis nanti ketika menceritakan Nabi. Dan sebagian hoax itu sampai juga kepada kita di YouTube itu, terutama dari kelompok misionari Kristen. Untungnya karena itu dalam bahasa Inggris dan tidak begitu populer di sini, tidak terjadi konflik sosial di sini. Dan karena mereka lakukan itu di Amerika, hoax-hoax tentang Nabi. Cuma kebetulan bedanya sekarang, mereka mengambil hoax tentang Nabi itu, yang menjelek-jelekan Nabi, dari kitab-kitab Bukhari dan Muslim.
Jadi dari kitab-kitab yang dipandang sahih dalam Bukhari dan Muslim, mereka ambil. Misalnya kisah Nabi yang memutilasi orang yang baru masuk Islam, itu ada di dalam Bukhari. Kemudian setelah dimutilasi, orang-orang itu dilemparkan di tengah padang pasir sampai dia kehausan dan mati di padang pasir yang panas, yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak Al-Quran yang disebutkan tentang Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya tidak akan berikan beberapa contoh yang lain tentang tingkah laku Nabi yang berada dalam hadis-hadis yang dipandang sahih dan kemudian dianggap itu sebagai cara untuk menjatuhkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, waktu itu juga hoax-hoax seperti itu sampai ke Madinah. Dan yang dicatat oleh Abdullah bin Salam bahwa Nabi itu pembohong besar. Dalam bahasa Arab, kalau berbohong itu kadaba yakzibu, berbohong. Tapi kalau menganggap orang lain pembohong, itu kazzaba, yukazzibu takziban. Mudah-mudahan saya tidak dibetulkan oleh santri-santri NU seperti mereka membetulkan orang Aceh itu, Tengku Zulkarnain. Katanya kafir itu berasal dari kafaro yukafiru. Itu emang sudah salah. Ini kazzaba yukazzibu, itu berarti menganggap orang lain pembohong. Misalnya menganggap agama itu bohong, itu yukazzibu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia membohongkan. Jadi mereka itu membohongkan Rasulullah. Dianggap Rasulullah itu pembohong besar. Sampai ke Madinah, berita itu sudah tersebar luas. Dan di antara yang menerima berita itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam datang mendengarkan Rasulullah bicara dengan sangat lembut, selalu tersenyum. Itu wajah Nabi yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bassaman. Rasulullah itu orang yang banyak sekali tersenyum. Tampaknya tidak begitu populer hadis ini. Karena mereka menganggap, wah, kalau Nabi itu pasti jaim banget, ya, berwibawa gitu. Dan senyuman Nabi tidak menyebabkan ia kehilangan wibawanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara, majelis itu hening dan semua menundukkan kepalanya seakan-akan burung-burung bertengger di kuduknya. Seperti burung-burung bertengger di kuduknya. Ada seorang yang begitu melihat Nabi, dia gemetar ketakutan. Lalu Nabi memeluknya. "Tenang, tenang," kata Nabi. "Aku ini anak manusia juga yang suka makan deng-deng," kata. Maksudnya dia makan daging juga. Nabi berwibawa, tapi pada saat yang sama Nabi itu menebarkan pesona yang menyebabkan orang mencintainya. Kecuali kalau ada awan kelabu yang membatasi pemandangan orang itu. Dan awan kelabu itu adalah kebencian dan juga kejahilan karena dengan mudah menerima berita-berita hoax tadi itu. Nah, Abdullah bin Salam menerima berita itu, tapi begitu memandang wajah Nabi dan mendengar pembicaraan Nabi, ia langsung berkata, "Demi Allah, wajah yang seperti ini tidak mungkin wajah pembohong," kata dia. "Tidak mungkin dia wajah pendusta." Dan apa yang didengar oleh Abdullah bin Salam dalam khutbah Nabi yang pertama itu? Nabi tidak datang mengatakan bahwa saya datang ke sini nanti untuk menjadikan Madinah negara Islam, bahwa saya akan mendirikan khilafah di tempat ini. Itu enggak ada. Negara Islam juga tidak pernah disebut oleh Nabi. Enggak ada istilah daulah Islamiyah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kata negara Islam itu baru muncul pada akhir abad ke-18. Atau pada awal abad ke-19. Awal abad ke-20, terutama setelah
Khilafah Turki Utsmani jatuh dan orang memikirkan untuk membuat sebuah daulah Islamiyah. Gak ada juga istilah khilafah di zaman Nabi. Ada juga asal kata khalafah, yang asal kata khalifah ada disebut dalam Al-Quran, dalam surat Maryam. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adau salata wattaba'u sahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datanglah satu generasi. Khalafa atau khalifah itu adalah generasi pengganti. Maka datanglah generasi pengganti yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, dan mereka akan menemui kebinasaan. Jadi apa yang didakwahkan Nabi ketika pertama kali datang ke Madinah? Itu dakwah rahmatan lil alamin. Kayaknya kalau umat Islam di berbagai belahan bumi di dunia ini mengikuti contoh Nabi dalam dakwah yang pertama ini, orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang apa yang terjadi? Karena dakwah umat Islam di dunia ini, berbondong-bondong orang meninggalkan Islam. Setelah ISIS masuk ke Irak, masuk ke daerah Mosul, puluhan ribu orang-orang Islam masuk Kristen. Kemudian mereka ngungsi ke Eropa. Ya, tentu sebagian ada yang tetap bertahan dalam Islam, tapi untuk memudahkan pengungsian mereka supaya mereka dibantu oleh orang-orang Kristiani, ribuan orang masuk. Apalagi melihat Islam yang seperti itu. Saya mau nyeling sebentar ini. Ketika kelompok-kelompok ISIS itu masuk ke Mosul dan mereka ketemu satu kelompok yang disebut kelompok, bukan saja kelompok Yazidiyah, tapi juga kelompok-kelompok agama yang lain, Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu ditandai rumahnya dengan huruf Nun. Itu artinya Nasrani. Jadi pintu-pintunya tandai Nun. Dan itu kabar buruk bagi penghuni rumah. Karena mereka harus memilih apakah disembelih atau bayar jizyah atau masuk Islam. Kebanyakan di antara mereka udah bayar jizyah juga. Keamanan mereka tidak terjamin. Kadang-kadang jizyahnya itu karena tidak ada ketentuan sih jizyah itu berapa jumlahnya, sekehendak hati mereka aja. Seluruh kekayaannya bisa disita. Maka banyaklah orang-orang Nasrani dari Mosul itu berlari, mengungsilah dengan membawa bekal apa adanya. Sampailah mereka terdampar di kelompoknya orang-orang Kurdi yang sampai sekarang masih terus melakukan perlawanan, tapi sekarang terhadap Turki. Di hadapan orang-orang Kurdi, ajaib. Orang Kurdi itu kaum muslimin. Ajaib, mereka juga terkejut karena rumah mereka tetap ditandai dengan huruf Nun dan diperlakukan sebagai orang kafir lah. Harta mereka yang terakhir diambil oleh orang-orang Kurdi itu. Dan dia sudah kehilangan kepercayaan, penghormatan terhadap orang Islam. Ini umat yang kerjanya itu melakukan tindakan kekerasan dan merampas harta. Sampai dilalah kersaning Allah, rombongan pengungsi itu lari lagi, sampailah di daerah-daerah Syiah, di daerah para pengikut Syiah. Mereka datang tepat pada waktu Arba'in. Sudah tahu pada waktu Arba'in itu makanan disiapkan di berbagai tempat, siapa saja boleh makan. Dan nanti saudara-saudara kalau ikut Arba'in akan pernah ditanya, agama kamu apa? Boro-boro agama kamu apa? Orang yang pakai baju Kristen itu, pakai salib di sini, pakai jubah, itu disambut lebih ramah malah ketimbang orang-orang Islam. Buat mereka istimewa kalau bisa menjamu orang-orang Kristen. Seakan-akan membalas budi baik seorang Romo Kristen dahulu yang membawa kepala Imam Hussein yang dipajang di luar
minta izin kepada pembawa kepala Imam Hussein itu supaya dia ikut memelihara kepala Imam Hussein itu, menaburinya dengan wewangian. Seakan-akan mereka membalas kebaikan Romo itu ketika kaum muslimin membencinya, bahkan membantainya. Ini seorang Romo memelihara kepala Imam Hussein. Saudara-saudara, kalau saudara ke Bengkulu pada Muharram, saudara akan melihat acara tarian membawa kepala, memeliharanya baik-baik, dan itu menceritakan peristiwa Romo itu. Direpresentasikan sekarang dengan tarian pada acara Asyura. Saya ingin satu saat kita ini berkunjung ke situ. Rombongan aja kita. Dulu saya diundang juga untuk menjelaskan acara Asyura ini yang lengkap kepada Pemda Bengkulu, karena Pemda Bengkulu kebetulan yang menang di situ punten PKS. Jadi mereka menganggap itu acara itu selain bid'ah, musyrik, kafir atau apa sajalah yang bisa kamu ucapkan. Minta saya untuk diskusi. Tapi tidak jadi untuk diskusi itu. Belum pernah orang yang mau mengajak diskusi kepada saya sebelakangan ini, selalu tidak jadi. Rombongan itu datang ke daerah-daerah Syiah dan mereka takjub. Mereka menemukan wajah-wajah yang ramah. Mereka tidak lagi ditempatkan di rumah-rumah lalu ditandai dengan huruf Nun. Mereka diterima dengan gembira, dicarikan rumah. Bahkan kalau rumah-rumah tidak cukup katanya untuk menampung mereka, mereka ditampung di Husainiyah. Ini masih cerita. Yang cerita itu namanya Elizabeth, orang Nasrani dari Mosul itu. Dia cerita, dan saya lihat muka-muka para ulama seperti wajah para nabi. Selalu tersenyum, ramah, dan tawadu. Mereka duduk di bawah. Dan mereka sangat ramah menyambut semua tamu dengan gembira. Kami tidak lagi ditandai dengan huruf Nun. Kami tidak ditandai sebagai orang non-muslim. Kami dianggap keluarga. Dan mereka ajari kepada kami, kata tentang Hussein yang menentang kezaliman dan mengorbankan dirinya. Itu mengingatkan kami kepada pengorbanan Kristus. Lalu dia cerita, mereka bercerita tentang Nabi yang selalu membela dan berada di tengah-tengah fukara dan masakin. Mereka bercerita tentang Ali, kata, yang menurut mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi pernah berkata, barang siapa yang mau melihat Yesus dalam kesederhanaannya, lihatlah Ali bin Abi Thalib. Kami baru menemukan agama yang ramah di situ. Saya ingin menerjemahkan itu dan menyebarkannya di WhatsApp, mungkin sudah sebarkan, atau di media sosial. Mereka menemukan ini agama itu di situ. Dan itu melanjutkan di khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu inti ajaran Islam yang pertama. Ajaibnya itu yang dilupakan kita sekarang. Enggak pernah lagi orang dakwah, terutama kepada tempat-tempat yang awal, yang pertama-tama. Mungkin di pengajian yang pertama itu yang harus kita ajarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu itu? Ufsus salama wasilul arhama wa at'imu at'ama wa shalla bil laili wan nasunia. Atau kalau tidak dibaca ujungnya, ufsus salam silul arham wa at'imu at'am wa shallu bil laili wan nasunia. Ufsus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, sambungkan cinta kasih di antara sesama manusia. Wa at'imu at'am, bagikan makanan. Wa sallu bil laili wan nasuniyam, dan salat di malam hari ketika orang tertidur. Ajaran Islam yang pertama, salat yang lima waktu itu belum ada. Yang pertama malah solu bilail wan nasu niya. Dan sholatnya kalau sholat di malam hari, sholatnya sendirian yang paling baik itu.
disunahkan sholat sunnah itu sendirian. Sampai Nabi bersabda, ketika orang berdatangan ke masjid di bulan Ramadan untuk sholat sunnah, dan suaranya keras-keras sambil baca zikir-zikir, zikirnya dengan suara keras, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya, beliau ambil pasir-pasir di masjid itu dan melempari orang itu, menyuruhnya pulang. Dan Nabi bersabda, hadis ini ada juga dalam kitab orang-orang pesantren, i'anatu talibin, irba'u aswatakum, rendahkan suara kamu, fa innakum la tad'u asamman wala ghaiba, kamu ini tidak menyembah Tuhan yang tuli dan kamu tidak menyembah Tuhan yang hilang. Rendahkan suara kamu, kata Nabi. Sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kamu, karena salat yang paling baik adalah salat di rumah, illal maktubah, kecuali salat fardu. Jadi sebaik-baiknya salat itu di rumah kecuali salat fardu. Jadi sallu bilail wan nasu niam, salatlah di rumah sendirian ketika orang tidur lelap. Pada waktu orang lain tidur, kamu salat. Sekarang malah itu yang lima itu udah ditinggalkan ini. Ufsus salam. Sekarang ada orang-orang yang kita ucapkan salam, gak mau jawab. Saudara tidak percaya sama saya, nanti pergi ke mall, ketemu, dan seterusnya. Saudara ucapkan salam, percayalah dia akan menjawab salam saudara. Dan orang itu yang kita ucapkan salam adalah orang-orang yang saleh. Padahal ini upsus salam, sebarkan salam. Walaupun saya kira orang Indonesia sering mengucapkan salam, walaupun tidak perlu. Di majelis-majelis pengajian, kalau mau tanya, assalamualaikum. Kalau mau tanya, assalamualaikum. Padahal tadi juga masuk udah assalamualaikum. Kayaknya kalau ada sekolah orang Islam itu murid-muridnya saya tidak tahu. Tanya juga kalau mau tanya guru, assalamualaikum. Kalau itu ada overdosis. Tetapi ini ada cerita, saya punya tukang pijit yang sekarang udah sakit-sakitan sehingga tidak bisa memijit saya lagi. Dan dia cerita ada sekolah, orang Persis yang punya itu sekolah. Saya menyebut orang Persis itu karena hebat. Dia bikin sekolah, tidak bayar. Semuanya itu dibiayai sendirian. Kalau saya kan tidak sendirian, saya dibiayai oleh banyak orang. Dari mana itu duitnya? Katanya dia dagang dengan Iran. Dia berangkat ke Iran, dia berdagang dengan Iran dan udah berhasil. Dan dia cerita di hadapan orang-orang. Itu katanya orang-orang Iran itu, tadi saya nyebut ini overdosis di sini nih. Setiap tanya, assalamualaikum. Tapi katanya di Iran lebih overdosis lagi, kata dia. Di Iran itu ke pasar orang-orang datang, salam, assalamualaikum. Di mana-mana kalau ketemu itu assalamualaikum, katanya. Dia terkesan tuh, orang Persis itu sama orang Iran. Jadi dia tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang mencela. Dia terharu dengan perilaku orang Iran yang menyebarkan salam. Itu yang pertama, ufsus salam, menyebarkan salam. Alhamdulillah kita salam malah sekarang jadi tambah lagi salamnya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semua, om swasti. Di DPR itu harus semuanya disebut. Padahal kalau saya nggak salah, ada semacam peraturan sebetulnya bahwa itu tergantung mayoritas yang hadir di situ. Jadi salam itu tidak usah dibaca semuanya, yaitu kelamaan. Nanti kalau bicara di PBB mungkin karena agamanya ada puluhan agama, ratusan bahkan, nanti salamnya ada ratusan. Sehingga satu jam hanya salam itu aja. Ufsus salam, sebarkan salam. Tapi salam itu juga artinya kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi ufsus salam artinya sebarkan kesejahteraan, sebarkan kedamaian, sebarkan kebahagiaan pada orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama setelah takwa kepada Allah ialah idkhalus
surur, kau masukkan rasa bahagia pada orang lain. Memasukkan rasa bahagia kepada orang lain adalah amal soleh yang paling utama setelah takwa kepada Allah. Idkhalus surur. Jadi cerita Elizabeth Gilbert, ada orang Amerika, ternyata dia penulis yang bestseller di Amerika. Dia menulis buku Eat, Pray, and Love. Makan, berdoa, dan cinta. Dan mencintai. Saya tidak menerjemahkan bercinta, itu artinya beda. Eat, Pray, and Love. Elizabeth Gilbert, yang dalam keadaan stres, terasing dari lingkungannya, di sebuah pulau kecil, tempat tidak disebutkan, tapi di sekitar Pulau Lombok, ada pulau kecil yang dihuni oleh orang-orang miskin di situ katanya. Dia berada di rumahnya karena stres berat, lalu sakit, sampai dia merangkak. Dan tiba-tiba dalam suasana yang kalut itu, datanglah seorang perempuan Muslim. Dia sering keliling pulau itu, di tengah jalan selalu ketemu seorang perempuan yang pegang dadanya, katanya mengangguk begitu dan tersenyum kepadanya. Nah, satu saat waktu dia sakit, dia sendirian beberapa hari di situ, perempuan itu untuk mengetuk pintu dia dan melihat dia sakit, kemudian dia pergi lagi, balik lagi, dia membawa fruit, water, jadi bawa air, bawa buah-buahan yang segar, kemudian ke situ. Dan tidak ngomong apa-apa, dia cuma meluk Gilbert, dan si Gilbert berkata, saya melihat wajah Islam di muka perempuan itu. I saw the face of Islam. Kapan saja saya berbicara dengan orang-orang yang merendahkan Islam, saya akan bercerita, I saw the face of Islam. Itu percikan rahmat dari wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ufsus salam. Itu menyebarkan kesejahteraan, kebahagiaan. Idkhalus surur. Memasukkan rasa bahagia. Dalam Islam itu luar biasa itu. Amal memasukkan rasa bahagia itu. Sampai kepada penghuni kubur saja, kita harus berdoa supaya dimasukkan rasa bahagia kepadanya. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Ya Allah, masukkan rasa bahagia pada ahli kubur. Tadinya saya mau membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sampainya pahala yang kita transfer kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Transfer pahala, kata orang dengan sinis. Tapi transfer pahala itu didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ada banyak kitab, malah ada satu tesis master di Universitas Saudi, Universitas Raja Saudi. Di pusatnya itu tuh, di dapurnya Wahabi. Dia bikin tesis menjelaskan tentang sampainya pahala kepada ahli kubur. Yang tidak ada dalam hadis-hadis dia, karena semua hadis-hadisnya Sunni, adalah hadis dari kalangan Ahlul Bait, yaitu bahwa pahala yang kita kirimkan itu membuat bahagia para penghuni kubur. Bahkan mereka tanya, ya Rasulullah, apakah ahli kubur itu mengenal siapa yang mengirimkan pahala itu kepada mereka? Iya, kata Rasulullah. Di kalangan Ahlul Bait ada hadis-hadis tentang keutamaannya berkumpul, melakukan doa-doa bersama untuk orang yang meninggal dunia. NU itu sebetulnya punya dalil yang sangat banyak kalau ditambahkan hadis-hadis Ahlul Bait kepadanya. Tapi dengan hadis-hadis Ahlus Sunnah aja sebetulnya sudah cukup untuk melakukan tradisi tahlilan itu. Mengirimkan doa Allahumma hdi thawaba ma qara'na min ayatil Qur'anil Hakim wa tasbih wa tahlil wa takbir ila tu. Ya Allah, kirimkanlah pahala itu. Satu itu tadi ufsus salam. Yang kedua wasilul arham, sambungkan silaturahmi dengan orang-orang.
Muslim maupun non-Muslim. Bahkan kita harus menyambungkan silaturahmi itu bahkan dengan binatang. Menyambungkan kasih sayang itu dengan seluruh makhluk Allah. Kemarin itu ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah itu bukan berarti anak biologis, tetapi itu ungkapan yang disalahpahami oleh orang Islam. Anak-anak Allah itu artinya kalau di kalangan tasawuf itu tajaliyat, manifestasi Allah pada orang-orang yang dipilihnya. Kan Rasulullah juga pernah berkata, man jalasal ulama faqad jalasani wa man jalasani faka'annama jalasallah. Siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, dia sama dengan duduk berkumpul bersamaku, kata Rasulullah. Maksudnya bukan ulama itu sama dengan Nabi. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, faka'annama, maka dia seolah-olah duduk bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya Nabi itu Allah, tapi nilainya sama seperti bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Yesus itu dalam pengertian itu, kata mereka. Ya, itu masalah kepercayaan mereka. Tapi untuk membangun, menyambungkan silaturahmi di antara sejawat, di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan karena Rasulullah mengutip firman Allah, kita sebut hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, al-khalqu iyali. Sesungguhnya seluruh makhluk itu adalah keluarga besar, adalah anak-anakku. Seluruh makhluk itu adalah anak-anak Tuhan. Dan makhluk yang paling aku cintai ialah yang paling mencintai keluarga besarku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menganggap kita ini keluarga besar Tuhan. Dalam tanda petik, kita ini anak-anak Tuhan. Cuma ini sekali lagi dalam pengertian metaforis. Supaya nanti saudara tidak menuntut saya juga musyrik karena menganggap semua ini anak-anak Tuhan. Dan yang paling dicintai Allah adalah yang menyebarkan silaturahminya itu ke seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Upsus salam wasilul arham wa at'imu ta'am, berbagi makanan. Jadi kalau kita sering berbagi makanan itu bagus. Wa at'imu ta'am wa sallu bil lail wan nasunniya. Dalam hadis Abu Dzar ada satu lagi. Kalau hadis Abu Dzar tidak lagi bentuk fi'il amar, tetapi dalam bentuk fi'il madi. Nanti di surga ada satu tempat yang istimewa. Satu, man atobal kalam. Orang yang bicaranya itu baik-baik aja. Tidak pernah menyinggung perasaan, tidak pernah kasar. Man atobal kalam. Wa adamas siyam. Dan yang membiasakan puasa. Wa at'amat ta'am, dan suka memberikan makanan. Wa wasolal arham, dan menyambungkan silaturahmi. Wa solla billaili wan nasu niyam. Itu redaksinya ada berbeda-beda. Yang ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kita doakan semua orang yang mempunyai hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Kiranya kalau hajat itu mendatangkan maslahat bagi mereka dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkenan mengijabah doa-doa mereka. Kita doakan juga orang-orang sakit, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyembuhkan mereka. Kita doakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah antarkan kepada mereka kebahagiaan di alam sana dengan doa-doa yang kita kirimkan bagi mereka. Ada hadiniya wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi sarafin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa la'immati tayyibin at-tahirin wa sayyidati nisa'il alamin. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.